Sakit kepala merupakan rasa sakit yang terjadi di bagian kepala. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti karena melewatkan makan, terlalu banyak mengkonsumsi kafein, dehidrasi, stres, dan masih banyak lagi. Ada beberapa jenis sakit kepala, diantaranya sakit kepala klaster, sakit kepala migrain, sakit kepala berkepanjangan, sakit kepala vertigo, dan sebagainya. Langkah pengobatan untuk setiap jenis sakit kepala, sebagian ada yang berbeda. Jadi, sebelum memilih obat mana yang akan Anda konsumsi, sebaiknya Anda pastikan terlebih dahulu jenis sakit kepala mana yang saat ini Anda rasakan. Cara ampuh mengatasi sakit kepala. Bagi Anda yang saat ini sedang terserang sakit kepala, mungkin Anda dapat melakukan tips untuk mengurangi dan menyembuhkan sakit kepala berikut ini. Cara mengobati sakit kepala dengan meminum air putih. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab sakit kepala adalah karena dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Air merupakan komponen asupan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Maka dari itu, jika Anda terserang sakit kepala, segeralah minum air putih. Rutin minum air putih 8-10 gelas perharinya dapat bermanfaat untuk mencegah sakit kepala. Mengatasi sakit kepala dengan memakan kentang. Selain disebabkan oleh kekurangan cairan atau dehidrasi, sakit kepala juga dapat disebabkan oleh hilangnya elektrolit seperti kalium. Untuk mengatasinya, tentu kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalium. Salah satunya adalah kentang. Sebaiknya, kentang yang akan dimakan dimasak dengan cara dibakar dengan kulitnya atau direbus, bukan digoreng. Mengatasi sakit kepala dengan pisang. Buah pisang mempunyai banyak manfaat. Selain kaya akan potasium, ternyata pisang juga kaya akan magnesium yang dapat membantu meredakan migrain. Jika sakit kepala menyerang, Anda bisa memakan buah pisang untuk mengurangi rasa sakit pada kepala. Mengatasi sakit kepala dengan es batu. Tahukah Anda, ternyata es batu juga dapat kita gunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kepala. Caranya mudah, kita hanya perlu menggosok-gosokkan atau mengkompreskan es batu secara perlahan pada daerah kepala Anda yang terasa sakit. Es batu akan menyebabkan mati rasa pada daerah kepala yang terasa sakit, sehingga akan mengurangi rasa sakit kepala. Mengatasi sakit kepala dengan makanan atau minuman yang mengandung mint. Nah, kalau cara ini lebih cocok jika sakit kepala yang Anda derita disebabkan oleh mah karena melewatkan makan, sehingga perut menjadi mual dan sakit kepala. Cara terbaik untuk mengobatinya yaitu dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung mint seperti teh peppermint dan sebagainya. Mengatasi sakit kepala dengan kopi. Masih ingatkah Anda dengan kalimat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik? Begitupun kopi. Jika kita mengkonsumsi kopi dalam jumlah wajar, tidak lebih dari 2-3 cangkir per hari, ternyata kopi juga bisa jadi solusi saat Anda mengalami sakit kepala. Karena kandungan kafein dalam kopi 40% lebih efektif dalam mengobati sakit kepala. Tapi ingat, jangan terlalu banyak minum kopi karena bisa memicu sakit kepala. Maka dari itu, minumlah kopi tidak lebih dari 2
sampai 3 cangkir perharinya. Mengatasi sakit kepala dengan biji wijen. Kandungan vitamin E dalam biji wijen dapat membantu menstabilkan estrogen dalam tubuh sehingga dapat mencegah migrain. Selain itu, biji wijen juga kaya akan magnesium yang juga dapat mencegah sakit kepala. Selain biji wijen, makanan seperti kacang-kacangan, minyak zaitun, dandelion, gandum, dan kentang manis juga banyak mengandung magnesium. Mengatasi sakit kepala dengan mengkonsumsi ikan. Mengkonsumsi ikan juga dapat membantu meredakan sakit kepala. Apalagi ikan yang berlemak seperti ikan salmon, makarel, atau tuna yang kaya akan omega-3 dan lemak esensial yang dapat mencegah peradangan yang dapat menimbulkan migrain. Mengobati sakit kepala dengan semangka. Semangka merupakan jenis buah-buahan yang kaya akan air. Jadi dapat Anda gunakan untuk mengatasi sakit kepala yang diakibatkan oleh dehidrasi. Mengatasi sakit kepala dengan stretching. Stretching merupakan gerakan peregangan atau senam. Sakit kepala juga dapat disebabkan oleh otot-otot yang tegang. Jadi jika Anda sakit kepala, cobalah untuk melakukan gerakan-gerakan senam atau bisa juga dengan melakukan yoga. Mengatasi sakit kepala dengan tidur secara teratur. Tahukah Anda, terlalu banyak tidur itu salah. Namun kurang tidur juga salah. Karena tidur itu harus normal, manusia tidak bisa bekerja selama 24 jam karena manusia bukan robot. Usahakan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup, misal 7-8 jam agar Anda terhindari dari yang namanya sakit kepala. Hindari stres. Tak jarang sakit kepala juga disebabkan oleh otot-otot atau urat syaraf yang tegang. Salah satu penyebabnya karena terlalu banyak pikiran yang akhirnya menyebabkan stres dan sakit kepala. Jadi saran saya, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Luangkan waktu Anda untuk melakukan refreshing. Mengatasi sakit kepala dengan biji alpukat. Jika penyebab sakit kepala Anda disebabkan oleh demam, Anda bisa membuat pengompres alami dari biji alpukat. Caranya, sediakan 2 biji buah alpukat, kemudian parut. Setelah itu campur dengan sedikit air, kemudian tempel di dahi selama kurang lebih 1-2 jam atau setiap Anda tidur di malam hari. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.